Oke, dapat ya, dapat 25.000. Gila. Tegar, gila keren Supernova. Halo teman-teman, balik lagi di Kapten Tsubasa Dream Team. Kali ini gue mau review si Gentil ya guys, Gentil 2020 ya, yang kemarin gue dapat ya, World Warrior ya guys. Oke, langsung aja kita lihat Gentilnya ya. Gentil di tim Eropa ya, jadi gue akan nanti gue akan coba PPP pakai tim Eropa gue lagi, tapi ada si Gentil ya guys. Ini buffnya gue 50% ya. Kita lihat Gentilnya. Wow, tackle-nya 14.200, bloknya 13.700, interceptnya 11.000 ya. Gila, ini kalau misalnya kalian punya buff-nya 60%, buff-nya 60% berarti kira-kira tackle-nya sekitar 16.000 ya. Gila, ini sih GG banget ya. Oke, speed 11, power-nya 10 ya. Oke, kita lihat limit break-nya. Ya, di sini gue limit break-nya tackle 25 ya. Udah gitu block-nya 25, intercept-nya 6 ya. Karena gue lebih ke tackle sama ke block aja. Intercept-nya bodo amat ya. Soalnya tekniknya kecil, guys. Speed-nya 22, power-nya 22 ya. Ya, dia soalnya tekniknya kecil banget. Jadi intercept kayaknya agak-agak percuma ya. Tapi dia ngepas sih, lumayan sih. 6.100 ya. Oke, kita lihat dia team skill-nya ya. Sayang banget. Kenapa nggak team skill-nya 20% non-Japan hijau ya? Non-Japan bayar all set 15% ya. Lumayan lah ya. Ini pasifnya mesti ngelawan FW ya, guys. Ya, jadi kalau... Tapi masalahnya FW zaman sekarang, itu FW-nya tuh pada ditabrakin ke AM, kalau nggak ke DM, guys. Ya, jadi DF kita tuh nggak bakal kerja apa-apa jadinya ya. Udah gitu, antara dribble atau one-two, udah gitu langsung nge-shot ya. Ya, cara main orang-orang sekarang kan kayak gitu ya. Jadi susah banget buat defender ketemu sama FW ya. FW killer 25%. Ini sih GG banget sih kalau ketemu FW. Wah, udah dah. FW-nya hampir bisa direbut ya, guys. Oke, di sini Supernova ya skill utamanya. Ini momentumnya tinggi ya, bagus banget ini Supernova. Gua nggak punya superstar block kalau nggak salah ya. Itu kayaknya dari Gentil DC apa Dreamfest ya. Jadi kita pakai Dendy block aja. Nih Dendy block kecil sebenarnya, guys. Cuman 230-an kalau nggak salah ya. Momentumnya kecil banget, tapi ya mau nggak mau ya. Ada Dendy pass rank S ya, gua colok. Ada power dribble sama ada Dendy interception ya. Gentil ya, si centil Gentil. Soalnya dia agak-agak kayak cewek-cewek gitu kayaknya. Padahal badannya gede ya, guys. Skillnya dandy-dandy semua gitu. Kayak ada rada gimana gitu ya. Oke, hidden skillnya ada bond ya. Bondnya kalau ada 5 skill type player, all stat plus 1% ya. Jadi mesti di tim hijau ya, guys. Baru GG. Ada stat handicap resistant buat satu tim ya, 3%, lumayan. Ada pressure minimal persen ya, kalau kita menang match up ya, musuhnya statnya minimal persen. Sama ada stand firm, wow, ini kayak si Kishida ya, keren ya, stand firm. Jadi kita taruh aja di tengah, guys. Oke, kita langsung cobain aja lah ya, Gentil di PPP ya, guys. Oke, langsung aja kita ngelawan viewer ya, lawan subscriber, guys. Oke, wow, timnya Jepang ya, Eropa lawan Jepang. Widih, oh, lawan Jepang merah ya. Jepang merah itu paling serem ya, guys, karena auto interceptnya banyak banget. Oke, bola gua, bola gue. Levin, di sini pasar gua adalah dua sih, Levin sama si Chester ya. Eropa, wow. Ya, itu gua pakai Snyder peti ya, guys. Snyder peti itu nambahin stat Jerman 5% soalnya. Kita langsung tes aja ke depan lah ya. Ya, kita langsung tes aja ke depan. Di sini gue cuma mau ngeliat statusnya aja ya dari pemain-pemain Eropa gue ya. Cus, sebenarnya harusnya gue pakai Gentil biru sih. Soalnya Gentil biru itu ada apa namanya? Ada 2% Eropa ya. Sama 2% biru, guys. Cuman ini Gentilnya yang ini GG banget. 21.700 tuh. Kalau gue pakai Gentil biru, pakai Gentil biru kemarin bisa 22.000 ya. Oke, ngelawan botak broken ya. Kita tes ya, coba ya bisa lewat apa enggak. Kayaknya sih nggak bisa sih. Oh, gue kritikal. Wow. Oke, botak. Apakah bisa nangkep? Wah, oh, gila sih botak. GG banget ya. No, Jepang biru ya. Defendernya GG-GG ya. Parah. Aduh. Sekarang tim-tim Jepang udah bisa 60% buff ya, guys. Dari Tsubasa baru, dari Genzo baru, sama dari Hyuga ya. 60% guys. Jadi kalian pakai hijau Jepang 5 sama biru Jepang 5. Sisa satu lagi kalian tinggal taruh Roberto ya, udah GG banget sih. Ah, gue lupa ada Izawa. Aduh, gue ngelawan merah Jepang ya. Merah Jepang interceptnya sih parah sih. Oke, Tsubasa.
Dia ngapain ya? Oke, Lepin. Tangkap bolanya. Yes. Ini Lepin ini keren juga nih, guys. Itu gue colok Aurora Intercept ya. Oke, kita kasih Quivert lagi. Ini sebel banget gue. Aduh, ketemu Akai lagi. Aduh, nggak bisa, guys. Gue mau ngepas. Di sini attacker gue cuma 2 ya. Quivert sama Napoleon doang nih, parah. Ya sudah lah ya, kita coba lagi ya. Napoleon gue masalahnya dijagain sama si Misugi tadi ya. Itu Misuginya Insect Master ya. Jadi percuma, guys, nggak bakal bisa lewat. Oke, kita habisin aja stamina si botak nih. Jadi nanti kalau gue nyerang pakai Napoleon bisa lewat ya. Ini botak sih GG banget yang ini nih. Gue kemarin nggak dapet nih. Oke, stamina udah habis loh botak. Ambil. Ah, bagus. Oke, Kalt. Kita kasih ke Napo. Nah, ini serem nih. Ini gue kalau salah tebak nih keambil, guys. Misuginya Insect Master soalnya ya. Zaman now pokoknya pasti paling GG ya Insect Master ya, guys. Ah, tuh kan, gila lah. Ah, parah nih Insect Master-nya, nggak ada obatnya ya. Oke, dia mau ngapain? Misugi dia attack-nya masih kecil, guys. Kita tackle aja. Wah, nggak dapet. Gila Insect Master ya. Wah, padahal tackle gue tinggi loh. Dia drive pass cuma A level 1 tapi bisa lewat ya. Itu semua karena Insect Master ya, gila. Oke, Robson nih, harusnya Robson baru nih. Tapi kalau ini Robson nggak bisa ya, guys. Ini Robson nih masalahnya penting banget nih. 4% buat Quivert ya. Eropa biru 2%, HA-nya begitu ada merah 2% ya. Jadi penting banget ya. Jadi kalau gue dapet Robson baru pun juga nggak bakal gue pakai sih. Pasti gue pakai Robson ini, guys, buat HA buff ya. Oke. Iya lo, ini yang gue udah menteri gentil baru ya, guys. Stand firm, mantep, ngilangin momentum musuh ya. Oke, kita pakai full power dan dual catch kali ya, dual catch. Yes. Udah lama gue nggak ngeliat gorila, guys. Ayo gorila, let's go. Rainbow cuy, udah pasti bisa tangkap sih. That power is nothing special. Yes, ada gorila apa King Kong tuh? King Kong kayaknya ya, gila ya Muller ya, keren. Aduh, kita dapat gak nih? Oke, lewat, guys. Oke, lewat. Waduh. Gawat nih. Semoga aja dia tackle ya, guys. Ayo Napo. Gosipnya Napoleon yang ini atau bulan depan itu di HA ya, guys. Gua udah nggak sabar loh. Gila ini Napoleon, kalau nggak salah kartu Dream Festival yang pertama gue dapat kayaknya ya. Gue inget banget, guys, 3 tahun lalu kayaknya. 3 tahun lalu ini Napoleon gue dulu dapet emang seneng banget pokoknya. Cannon Burst Shot. Ini kalau dia HA jadi bagus banget, gue kayaknya sih pakai nih. Gue kayaknya pindah Eropa, guys. Kalau dia di HA jadi bagus banget ya Napoleon yang ini. Semoga aja di HA jadi bagus banget. Ayo Napo, Naponya ganteng banget tuh ya. Keren banget ya, hidungnya mancung ya. Keren abis Napoleon ya. Napoleon, Hyuga, Snyder. Waktu gue demen semua tuh. Napoleon, Hyuga, Snyder, Hino. Waduh, dia full power juga ya. Ini Ken-nya kayak habis makan bakmi kebanyakan ya. Mukanya gendut banget, guys. Oke, desperate defense chop ya. Ini juga Ken-nya gue kemarin gacha gak dapet. Gagol. Wah, susah loh. Gila ya, Quivert gue sama Napo gue gak ada apa-apanya, guys, sama Ken merah. Gue nyerang pakai siapa lagi, bingung gue. Oke. Semoga aja bener ya tebakan gue ya. Oke, bener, guys. Strong Tackle EX. Yes. Ini Chester ter-GG nih. Yoi. Aduh, abis. Aduh, auto intercept. Sebel gue. Gue lupa ya. Ini Masao apa Kazuo sih? Dia ada auto intercept ya. Lupa gue. Oke, babak pertama habis. Babak kedua. Babak Masao ya, itu Masao ya, guys. Bener gak sih? Gak tau deh. Kazuo ini belakang, guys. Ambil dong, Quivert. Gila, padahal Insect Master ya, gak dapet. Nita. Iya, gua kan mau review Gentil ya. Apa kita kasih lewat aja ya? Gua pengen tahu statnya Gentil ngelawan FW berapa, guys. Oke, kita kasih lewat ya. Semoga aja dia tabrakan sama Gentil ya.
Ayo Gendil, kejar. Yes. Oke, dapat ya, dapat 25.000. Gila. Wow, ini Gendil ngelawan FE 25.600, bloknya 24.000 ya. Ini sih gede sih, guys. Ya padahal buff-nya gua cuman kita pakai supernova ya. Buff-nya gua 50% ya. Bener enggak sih? 50% ya buff-nya ya. Ini kalau buff-nya 60% perfect. Wah, ini sih gila banget, tambah 10% lagi ya. Keren, 28.000 tackle-nya, guys. Tegar, gila keren, supernova. Gendilnya kayak jadi super saiyan gitu ya. Yoi banget enggak sih? Coba kita lihat attack-nya ya sekarang ya. Aduh, enggak ngelawan Evo ya. Ini AM ya, guys. 15.000 ya ngelawan AM, dribble pasnya 14.000. Kecil sih ya. Kecil sih ya. Kita dribble aja kali ya. Oke, Masao ya. Masao ini FW ya, guys. 19.000 dribble-nya pas 18.000. Wah, lumayan. Oke, oke, lumayan ya. Oke, kita power dribble. Waduh. Oke, enggak apa-apa ya. Jadi kita udah tahu startnya Gentil ya, guys. Startnya Gentil ngelawan orang di friendly match ya. Lumayan sih ya lawan FW, gede banget ya. Wow. Lawan FW gede banget ya. Sama lah kayak si Ciel ini ya, sama gedenya. Cuma Gendil lebih gede, ada stand firm. Ayo dong Gentil ya. Tapi gue sebenarnya gak mau Gentil, guys. Gue maunya Levin ya. Levin ada yang bisa main 32.000 loh. Shota lo gila. Levin sama Zeno sih gue maunya. Soalnya gue udah punya Kulivot merah ya. Jadi kalau ada Zeno itu buffnya komplit, guys. 20% merah non-Japan ya. Oke, wah dia kehabisan stamina ya. Oke lah. Oke, kita tes ya. Bloknya 24.600. Lumayan sih, Gentilnya bagus sih. Dendi block ya. Jurus bencong, guys. Dendi. I won't let a savage like you score. Lihat tuh. Cukir ya. Oh, gila. Dia gagah banget ya. Tapi kenapa skillnya Dendi-Dendian ya. Oke, Chester. Attacker gue di mana sih? Wah, kacau nih. Kita dribble aja lah. Lewat dong. Oke, lewat lah. Cus. Keren ya Chester ya. Akrobat gitu ya. Ada bayangannya, keren-keren. Skillnya sih keren. Ayo Clifford, maju please. Attacker gue cuma Clifford sama si Napo. Semoga aja gue tebaknya bener ya. Aduh, pusing gue. Aduh, pusing gua. Misugi ini jadi imba banget nih, gagal insect masalahnya bener nih. Ambil dong, please. Aduh. Oke, okay, oke, okay. Roberto ya. Oke, okay, ada 1-2. Semoga aja dia tackle, semoga aja dia dribble ya. Aduh. Dia 1-2. Gua dari dulu nggak, kalau tebak-tebakan tuh nggak gitu bisa ya. Gergetan gua. Wah, gawat nih, bisa gol nih, guys. Celaka nih. Dia full power, cuy. Oke, Gentil. Kita bloknya kecil banget ya kalau lawan AM ya. Aduh, habis. Oh my god, kurang. Wah, udah dia pasti nge-shot sih. Tapi nggak masalah ya, Gengel gue bisa ngurangin momentum ya, guys. Ada stand firm soalnya ya. Terus Skywing Shot. Terus nggak apa-apa, momentumnya berkurang. Lumayan sih, sekitar 10% kayaknya ya. Gue nggak tahu berapa, tapi lumayan sih. Kita pakai windmill ya. Pakai windmill. Gue udah ada dual cast, udah ada windmill. Nanti bulan depan gue bakal ada Phantom, apa, Legend of Phantom Keeper ya, guys. Skill ininya dia ya, time attack ya. Wow, pasti jadi gege banget Muller biru gua nih. Jelly nih. Ayo om, maju om. Ayo maju lagi om. Misaki ya. Aduh, Misaki nggak ada tackle kan. Kita tabrak aja, guys. Artistic dribble attack. Pierre. Duh, mata gua kelilipan. Mau dapat duit kayaknya nih. Oke, Pierre. Nggak bisa nih. Wah. Waduh. Semoga aja dia tackle ya. Tapi PR gue FBS sih, guys. Harusnya sih bisa lewat ya. Ya kita coba aja lah ya. Kita coba aja 1-2 ya. Ini antara hidup dan mati nih. Yes, dia tackle, guys.
Oke. Botak ya, coba ya. Gue bisa nggak ya kayak pipi-pipi yang jago-jago ya. Kita bakal ngelewatin si botak dulu baru ngasih ke FW gue guys. Ya gini, lempar ke FW. Nah kayak gini ya. Gue ngeliatin orang yang pipi-pipi jago kayak gitu guys ya. Dilewatin dulu si botak, baru kita hajar pakai skillnya Clifford critical rainbow. Let's go jeger, keren ya, low attitude. Gol ini gue yakin sih, ini kalau kata Kamen Rider Towser ya, ini 1000% pasti gol guys, karena gue crit ke rainbow ya. Nah, dia critical gol. Yes. Wow, gila ya, hampir aja extra time ya. Oke, waktunya habis. Trit. Wasit. Habis. Oke, habis ya. Jadi Gentil ya. Tadi ngelawan FW lumayan bagus ya, guys. 25.000 tackle, 24.000 block ya. Itu sih udah bagus banget ya. Udah gitu kalau misalnya attack-nya tadi berapa sih, gue lupa deh. 18.000 dribble, pass-nya 19.000 ya kalau nggak salah. Jadi itu lumayan bagus sih ya. Ya jadi Gentle ini terbilang bagus sih guys, apalagi ada stand firm ya, bagus banget. Oke deh teman-teman, kayaknya sampai sini aja sedikit review mengenai Gentle yang baru ya, 2020 Gentle National Team ya guys. Gue berharap semoga aja 2 minggu 3 minggu lagi ada Snyder yang baru ya, pasti Snydernya pasti keren banget sih. Oke deh teman-teman, thank you udah nonton, jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi video berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.